Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala ma ba'du. Hadratil mukarramin, guru kita bersama Habib Ali Ridho, para remaja Musholal Muhajirin yang tergabung dalam pengajian Ikatan Remaja Loreng Musholal Muhajirin, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul bab yang ke-14, masih menjelaskan tentang keutamaannya ibadah-ibadah fardu. Baik, kita masuk kepada hadis yang keempat. Dengarkan. Al-Musallim warahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-mar'atu. Nah, ini tentang perempuan. Ya, kamu harus tahu karena walaupun kamu laki-laki, nanti hidupnya akan didampingi perempuan. Kalau sekarang yang jadi perempuan, kakak perempuan Anda atau ibu Anda atau nenek Anda. Al-mar'atu iza sholat khamsaha. Seorang perempuan kalau sholat lima waktunya. Wa zakat malaha, dan dia mengeluarkan zakat hartanya. Wa shamat syahraha, dan dia puasa pada bulan Ramadan. Wa hajjat baita rabbiha, dan dia menunaikan ibadah haji. Yang pertama, dengerin. Bagi seorang perempuan kalau dia sholat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Ya. Wa ata'at bahla. Selanjutnya dia mentaati bahlah suaminya. Wa ahsanat farjaha, dan dia pelihara kemaluannya. Ya. Tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sa'at. Niscaya dia akan masuk ke sorga Tuhannya dari pintu mana saja dia mau. Itu perempuan, dengerin nih. Ini buat yang laki-laki harus tahu. Wanita itu punya keutamaan. Taruh dulu. Dengerin ngaji, jangan mainin HP. Jadi wanita itu punya keutamaan. Bahkan Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus kupergauli dengan sebaik-baiknya? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, nanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai tiga kali. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang terakhir, summaman, abuka. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Jadi ibu. Ini dengerin. Ibu kita itu sangat berat penderitaannya pada saat mengasuh kita. Makanya gak boleh durhaka sama orang tua. Tapi jadilah orang yang berbakti sama orang tua. Kalau orang berbakti sama orang tua, nanti dia akan disebut-sebut oleh para penduduk langit. Ya. Dia akan disebut-sebut oleh para penduduk langit, para malaikat. Ini ada sahabat Nabi nih, dengerin. Qais al-Qarni. Bukan sahabat sebetulnya, karena dia belum bertemu Rasul. Orang yang hidup di zaman Nabi, dia pengen ketemu Rasul. Tapi kemudian ketika dia datang ke Madinah, dia gak ketemu sama Rasul. Maka kriterianya bukan sahabat. Karena kriteria sahabat Nabi itu orang yang hidup pada zaman Rasul, beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, dan bertemu dengan baginda Rasul. Itu sahabat.
Nah, Qais Al-Qarniyah ini enggak ketemu. Ketika dia datang ke Madinah, Nabi sedang pergi dalam suatu perjalanan ekspedisi. Jadi enggak ketemu. Nah, Qais Al-Qarniyah ini ya, ayat Qais Al-Qarniyah ini orang yang tidak terkenal di bumi. Tapi ternyata dia terkenal di langit. Ya. Kenapa terkenal di langit? Karena beliau ini sangat mentaati ibunya. Bagaimana cara mentaati ibunya? Apa yang diinginkan ibunya selalu dipenuhi. Bahkan dia sudah mempersiapkan fisiknya. Buat apa? Mempersiapkan fisiknya buat menggendong ibunya, karena ibunya ini lemah, ya sudah tua. Jadi dia minta sama Allah agar dikuatkan. Caranya, karena nanti dia akan gendong ibunya. Pada saat dia pengen ibunya pengen ibadah haji, dia pengen gendong. Nah makanya dia latihan. Latihannya itu dia panggul, ya. Kambingnya, ontanya, ya, sapinya ya, kalau kita. Jadi sampai ya dari yang tadinya kecil sampai gede kuat. Akhirnya dia bisa menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Tuh, Qais Al-Qarniyah. Ya. Ini enggak ada yang kenal orang di dunia, enggak kenal, tapi begitu pas tahu, dengerin. Setelah Nabi meninggal, Nabi ngejelasin pada sahabatnya, ada seseorang yang tinggal ya di Yaman, dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, alamatnya di sini, ya penduduk langit sangat kenal dia, masyhur namanya di langit. Nah kemudian sahabat Nabi datang ke tempatnya Qais Al-Qarniyah cari. Ditanya-tanya, oh ada alamatnya, ternyata dia seorang pengembala kambing. Ya, orang tetangganya nggak banyak kenal, tapi ternyata dia terkenal di akhirat. Kenapa? Karena berbakti kepada ibunya. Ya, jadi kalau Anda pengen orang jadi orang hebat, berbakti sama ibu bapak Anda. Jadi untuk perempuan, kalau dia sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, ya puasa bulan Ramadan, pergi haji, taat suami, jaga kemaluan 6, maka dia akan masuk surga. Terserah mau dari pintu mana dia mau. Masya Allah ya. Jadi itu keutamaan untuk wanita. Ini kita nggak termasuk nih di hadis ini. Ya, ini untuk perempuan, untuk ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita, nenek kita, dan seterusnya, adik kita yang perempuan. Makanya dikasih tahu, ya. Wabihi qala likulli syai'in 'alamun. Tiap sesuatu itu ada alamatnya, benderanya. Ada benderanya. Wa'lamul imani as-salat. Tuh. Dan tanda bendera ya. Alamat iman itu salat. Jadi kalau orang masih salat, masih punya iman dia. Tapi kalau udah enggak salat, bisa jadi udah enggak ada imannya, dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tuh. Ya. Jadi tiap sesuatu itu ada tandanya, tiap sesuatu itu ada benderanya, ada alamatnya, ada tanda-tanda. Dan alamat atau tanda keimanan adalah sholat. Kamu sholat, biasain sholat jamaah subuh, sholat jamaah di musholat sini, penuhin, ya. Zuhur di sekolah, karena sekarang udah tatap muka kan, ya
Kalau enggak di sekolah, di rumah buru-buru sampai sholat jamaah. Asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Tuh, nanti biasa kalau udah terbiasa ke musala, ke masjid, sholat jamaahnya enak. Jangan sholatnya nyari sekedar nyari nasi padang kalau hari Jumat. Sholat di masjid situ lihat kok enggak ada, ah pindah. Ya. Boleh, silakan kalau kamu mau cari makanan silakan. Ya, asal jangan niat sholatnya karena makanan. Ya. Iya, boleh. Silakan saja. Ya. Cuman jangan niat sholatnya hanya sekedar cari makanan. Ya karena sekarang kan ini banyak orang yang ya menyampaikan sedekahnya, menyampaikan hadiahnya untuk Jumat berkah. Ya silakan, bagus. Ya. Karena harus dimakan, harus habis. Kalau ada temen yang gak kebagian, bagi. Kayak kemarin, tanya, kok kebagian Pak Ustaz? Makan bareng-bareng. Satu berdua, satu berlima. Jangan kamu doang sendirian makan, temennya gak kebagian. Liatin, ya kan kesian. Ya, malah ngiler. Ngilernya kesini, dia temennya ngeliat makan pakai ayam, cekernya doang. Ya, dia gak kebagian aja. Rio makan bareng-bareng, kamu dapat dari Jumat berkah. Kamu gak kebagian. Sini-sini, jangan buang pulang sendirian, makan bareng-bareng. Kalian gak kebagian bareng-bareng, itu sunahnya gitu kalau makan. Jadi kalau kita bawa makanan, makan bareng-bareng. Kalau makan bareng-bareng, punya makanan berdua, bisa jadi makan bertiga. Tublekin jadi satu makan, yang tadinya berdua, tambah orang satu lagi. Makanan bertiga jadi berempat, terus itu berkah. Ya, asal yang diajak makan, jangan keburu-buru juga makannya. Jangan kayak makan kayak orang kapok habis, wah makan lagi, kalau baca doa lu gak baca doa, gak cuci tangan, cari tempat posisi yang bersih ya, cuci tangan, baca doa dulu. Nih, kenapa harus baca doa? Karena pernah ada setan ketemu dua setan, yang satu gemuk badannya gelomoh ya, berseri-seri, wah kayaknya hidupnya sudah senang dan makmur. Ada yang namanya makmur di sini. Senang nih, wah ya orang senang bagaimana kan? Kalau anda nggak mau lihat kan senang, woi mukanya bercahaya, wah senang, girang ya. Yang satu lagi kurus, letih, lesu, lunglai, ya. Ketemu dia, eh, friend, wis. Kata setan yang friend. Bagaimana kabarnya? Baik, kata yang kurus. Karena yang gemuk yang nanya. Bagaimana sekarang lo, kok kelihatan kurus? Iya. Kenapa kurus? Habis tugas gua ngegodain orang mukmin. Dok, kok ngegodain orang mukmin kurus? Lah iya. Setiap dia mau makan dia baca doa, gua enggak kebagian makan. Nyompot di pojokan. Dia mau ke WC bersih-bersih, dia baca doa. Gua enggak bisa godain. Ya, dia mau minum enak, dia baca doa. Gua terhindar. Dia kalau dia suami istri, dia mau main sepak bola, ya suami istrinya, dia baca doa. Ya. Lah gua enggak kebagian katanya. Kurus makanya dia, terlihat kesusahan di seluruh tubuhnya. Kurus, ceking, hitam, dekil. Yang satu lagi gemuk, yang karena gemuk kan nanya, ah, nggak kayak gue, ngegodain orang yang kagak mukmin. Dia mau makan kagak baca doa, gue ngikut makan. Makannya spaghetti, gue campur tahu goreng, ya, sama bakso berontak. Abis itu makan jengkol, ya, makan jengkol. Gua kebagian, dia nggak baca doa. Dia minum enak, gua makan dulu ya, gua hajar duluan. Dia nggak baca doa. Dia mau sama istrinya, gua ngikut. Makanya begitu pas lahir anaknya kayak setan, anak-anak setan. Nah makanya kalau kelakuan kamu saya kayak setan, jangan-jangan bapak kamu setan. Ya makanya. Ya itu bisa dilihat nanti.
Nih, kalau anak sama ajan menjauh bisa jadi setan. Karena kalau ya kalau setan itu sama azan takut. Makanya kalau kamu dengar azan takut, jangan-jangan anak setan. Ya. Iya, hati-hati. Makanya banyak-banyak diazanin. Bayi begitu di baru lahir diazanin sama bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya jam subuh yang ada. Ya. Yang ada salatu khairu minan naum. Azanin. Dikomahin. Tujuannya biar apa? Biar setan enggak bisa masuk ke bisik-bisikin. Karena yang bisik-bisikin setan. Bisik-bisikin enggak baik. Ngapain ngaji? Capek. Mendingan kita nongkrong di pos. Weh. Ngapain? Ngumpan nyamuk. Ya kan? Ngumpan nyamuk. Kurang-kurang ya nongkrong di pos. Orang-orang ikut ngaji, dia nggak ngaji. Berbento. Kepok. Diunduh nyamuk ya. Tuh, jadi gitu. Setiap sesuatu itu ada tanda, ada alamatnya. Dan tanda dan alamat orang yang beriman atau orang yang punya iman itu adalah as-shalah. Hadis yang terakhir kita baca pada malam hari ini. Wa bihi qala ittaqullaha fis-shalah. Takutlah kalian kepada Allah dalam perkara salat. Ittaqullaha fis-shalah. Kata baginda Rasul dua kali. Takutlah kalian pada perkara salat. Ittaqullaha fis-shalah. Takutlah kalian pada perkara salat. Tiga kali itu Rasulullah ya. Tiga kali Rasulullah berkata dan bersabda seperti itu. Ittaqullaha fis-shalah, ittaqullaha fis-shalah, ittaqullaha fis-shalah. Takutlah dalam perkara sholat. Yang selanjutnya ittaqullaha mimma malakat aymanukum. Ya, takutlah kalian kepada perkara atau sesuatu yang ada di dalam kekuasaan kalian, fi aimanikum. Siapa dalam tanggungan kalian? Suami menanggung istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Ittaqullaha fid-dhaifain. Takutlah kalian dengan dua perkara orang yang lemah. Dua golongan orang yang lemah siapa? Ya, al-mar'atil armalah was-sabiyil yatim. Ya, wanita yang janda dan sabiyil yatim, anak kecil yang yatim. Jadi hati-hati. Nah, makanya kalau ada temannya yang yatim, ya jangan, nggak boleh nakal-nakalin, harus kasih sayang sama anak-anak yatim. Ya, kenapa? Anak kesian. Nabi itu pernah pas selesai sholat Idul Fitri, dia melihat ada anak kecil. Ya, apa anak kecilnya nangis? Kenapa nangis? Karena yang lain pada punya bapak, dibeliin baju, dia enggak. Akhirnya sama Nabi dipanggil, dibeliin baju. Maka kemudian Nabi bilang dia adalah anakku. Ya, sebegitu perhatiannya Nabi kepada anak-anak yatim. Nah, kita makanya jangan sampai, kita harus punya perhatian. Kalau kamu misalnya ada temannya yang yatim perlu bantuan, kasih. Kasih ya, dibiasain gitu ya, dibiasain. Karena ya berbagi itu indah. Nah, makanya kita di musala kita minimal setiap tahun ada santunan anak yatim minimal. Kalau saya di tempat tinggal saya di Pelumpang itu bukan setiap tahun, tiap bulan. Tiap bulan. Makanya ini anak remaja nih, jadi ya dulu saya waktu seusia Anda jadi remaja, kita jadi penggeraknya. Penggeraknya apa itu tadi keliling, minta ke donatur-donatur yang mau yatim, ya mau santunan ke yatim tiap bulan disantunin, tiap bulan disantunin, biar teman-teman kita yang yatim terbantu, ya. Nah, itu jadi arwahul Baihaqi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kita harus hati-hati dengan perkara sholat, karena sholat itu sangat penting. Awal mayu asabu yaumal kiamat, sholat yang pertama kali ditanya dan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Itu yang pertama ditanya, bukan level gamenya. Ya,
Saya udah levelnya tinggi nih main gamenya. Waduh, bukan. Yang pertama ditanya sholatnya, bagaimana sholat? Kalau sholatnya beres, insya Allah semuanya ikut beres. Ya demikian. Tiga hadis yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa amalkan hadis ini dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan kita bisa laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.